Pasangan kekasih Rizky Billar dan Lesti Kejora baru saja mengumumkan tanda keseriusan dari hubungan keduanya. Pada Minggu 23 Mei 2021 kemarin, Rizky Billar mengumumkan dirinya akan segera melangsungkan pernikahan dengan Lesti Kejora. Rizky Billar mengunggah foto prewedding-nya dengan Lesti Kejora dengan menuliskan keterangan, "Lesti akan menjadi istrinya dalam beberapa bulan ke depan." Kabar bahagia dari Rizky Billar ini pun sontak ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu penyanyi dangdut Fitri Karlina juga mengungkapkan kebahagiaannya melihat Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya akan segera menikah. Fitri Karlina mengunggah foto Rizky Billar dan Lesti Kejora melalui Instagram miliknya. Tak hanya itu, Fitri Karlina juga menyebutkan bahwa dirinya akan segera berangkat menuju penjahit untuk membuat seragam dalam acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar. "Yay, OTW on the way, penjahit guys, siapin seragam," tulis Fitri Karlina. Selain itu, Fitri Karlina juga memberikan doa untuk kelancaran Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam perjalanan menuju pernikahan. "Selamat juga buat Bang Rizky Billar dan Dede. Bismillah, semoga dilancarkan niatan baiknya. Segera jadi pasangan suami istri. Amin, ya Rabbal Alamin," tulis Fitri Karlina. Fitri Karlina juga merasa terharu bisa ikut mengawal Rizky Billar dan Lesti Kejora hingga menikah. "Masya Allah, bangga, terharu bisa ikut kawal kalian sampai halal. Akhirnya waktu yang dinanti-nantikan segera tiba," tulis Fitri Karlina lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus kawal Lestar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.